Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Denny Bisono yang membahas benda-benda elektronik yang menarik. E, jangan lupa subscribe, komen dan like. Kali ini akan saya saya akan membahas produk-produk dari Bardi. Ini kebetulan saya punya tiga. Nah, jadi dari produk Bardi ini saya menemukan beberapa kekurangan. Ini saya cuman beberapa aja sih yang punya karena produk Bardi banyak banget. Nah ini yang pertama dari smart plug, smart plug. Ini bisa kita setting timing. Ya seperti dilihat. Nah tidak ada, tidak ada segelnya. Tapi kalau yang terbaru sih kayaknya ada. Cuman bagian atas saja yang bawah nggak ada. Nah ini salah satu kelemahan produk Bardi. Ini juga, ini ini juga sebenarnya ada sih cuman tetap bisa kita buka dari bawah nah artinya apa ya sama aja tidak ada segelnya nah, ini juga lampu ini kalau ini ada sih dulu ada tapi tetap bisa juga kita buka dari bawah intinya kalau produk nggak ada segelnya itu bahayanya bisa ditukar-tukar gitu Habis kita pakai tukar yang lawas atau yang lama taruh sini, ini juga bekas dipakai taruh lagi di dalamnya gitu, taruh lagi di dalamnya kan, nah, ini kan bisa membuat konsumen kurang trusted ya, kalau misalnya beneran gitu. Nah, karena itu... Ya cuman itu aja sih kekurangan dari beberapa produk berarti. Jadi intinya segel itu penting banget karena menjaga ke murnian atau barunya dari sebuah alat. Oke guys itu saja. Assalamualaikum. Sang.